Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Alhamdulillah hari ini bisa mancing lagi ya. Hari ini Bismillahirrahmanirrahim. Kita lempar dulu. Oke. Hari ini hari Rabu teman. Hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 ya. May Day ini. Jadi hari buruh tanggal merah kita mancing lagi teman. Untuk spot saya di pantai Trisek ya, Selatan Laguna, spot lama. Sudah beberapa minggu nggak kesini karena di sini tuh keruh teman, banjir terus Sungai Progo ya, nyampah. Spot ternyata udah berubah teman tuh, jadi serong banget. Tadi itu sebenarnya saya udah ke Imorenggo teman, tapi ternyata di sana udah banyak yang mancing. Dan apa kabar teman hari ini? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oh, perahu ada sampai pinggir teman. Mungkin ya karena ikannya cuma di pinggiran ya. Satu, dua, tiga, sampai sana ada tiga perahu yang di pinggir itu. Nih, airnya besar banget di sini. Ini pas Palung teman. Oke teman, poin. Akhirnya teman dimakan juga. Iwak ya apa ini? Gledek-gledek ini kan. Setelah alhamdulillah. Ini teman, ikan kuru teman. Strike perdana. Trejet. Tapi nggak apa-apa, flag perdana harus disyukuri, kita simpan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Weh, ini air udah pertengahan pasang ya. Alhamdulillah udah ada pergerakan meskipun ikan kuro kecil. Rezeki itu harus disyukuri ya kan. Dan ini saya geser ke pelataran ya. Tadi saya tuh di sana di Palung sana malah nggak dimakan, terus apa namanya blender banget. Kita geser di pelataran ini teman, dan 1,5 jam teman saya nunggu. 1,5 jam baru ada sambaran. Namanya mancing itu ya gitu ya, sabar pokoknya. Insya Allah ada hasilnya. Poin lagi teman, poin. Oh, iwak endi iki? Iwak endi? Wah, ucul asem. Inilah. Sudah sampai pinggir, teman. Malah iwak e ucul. Wah, teman. Iya. Cumi-cumi. Wah, poin cumi-cumi kan. Biar geda seorang anaknya ini. Asem-asem. Ora poin ini, wah malah. Ini teman poinnya. Membagongkan sekali. Asem, asem lho. Mau nganti ngengkrik-ngengkrik. Wah ini tas belanja kan. Wah dapat door prize ini. Sepi teman, masih sepi. Baru dapat satu tadi. Ono tas blonjo ya doyan undur-undur lho. Asem tenan. Eh.
Trembelane oleh mending nek jroning ana iwake. Lapangan tak tinggal loh, ini kita pindah spot ya, kita pindah ke pantai Morenggo yang tadi pagi itu udah ramai, saya nggak jadi mancing di sini. Ini udah hampir sore, jadi udah berangkat. Kita tungguin lagi sebentar mana sih. Tapi sampai sini posisinya karena air surut, kan? Air surut pinggirannya agak bagus. Kita target ikan taking ya kan, dan biasa sambil duduk aja. Akhirnya poin juga, ikan taking. Dari tadi itu saya ditapui sama Mas Yuda nun. Saya itu udah dapat nyalain kamera lepas, udah 3 kali. Mas Yuda sampai ngangkat 5 kali. Saya baru dapat satu ini yang naik. Itu saja tak naiknya dulu. Takutnya kalau ditinggal nyalain kamera itu ikannya lepas, nun. Dilema nenek wong mancing. Mungkin kalau sesama kreator mancing pernah mengalaminya. Kita lempar lagi tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Cukup lempar sambil duduk, nggak usah jauh-jauh. Poin lagi tuh. Hihi. Weh. Oh, hey. Ini ikan gato tuh. Gato tapi kecil ini. Alhamdulillah. Cari lagi. Nah, ini bukan tertenang nih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Poin lagi nur. Ya. Kecil-kecil nggak apa-apa. Nih. Alhamdulillah, tambah lagi poinnya. Kecil nggak apa-apa, yang penting ada sambaran nih. Hampir jam 4 nih, sudah habis asar tadi. Kita sudah jajan mancing kita hari ini. Tapi sudah gelap ini, sudah kayak maghrib. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Alhamdulillah ini yang tadi ditisik dapat satu ini kan guru. Ini dapatnya taking sama ini kan gato ini. Kecil, taking. Dapat 5 ekor, alhamdulillah ya. Daripada nggak bawa ikan sama sekali. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih ya kepada teman-teman yang sudah menonton video sampai akhir. Banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Saya undur diri. Semoga terhibur teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa mancing teman. Oh, sore ini jam 4-an.